Okey, kita nak tengok soalan pertama tajuk ni. So yang ni kita belajar masa form 4. So kamu kena tahulah yang ini cara pengiraan dia. Apa yang soalan tu minta. Okey, so soalan satu ni dia nak markah Kam Seng lulus mata pelajaran sains dan matematik. Okey. Dia dah cakap dia lulus sains 0.78, kalau dia lulus mat 0.56. Dia kata hitung kebarangkalian probability sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran. So dia nak kalau dia lulus darab dengan lulus tambah dengan lulus sains tambah gagal mat, tambah pula darab dengan gagal mat tambah dengan lulus lulus mat gagal sains. Okey. Faham tak? Yang lulus-lulus ni lulus sains, lulus mat. Okey. So kita kena darab, lepas tu baru tambah. Faham tak maksud dia? Maksudnya dia lulus dua-dua mata pelajaran, tambah dengan satu gagal sains, satu gagal mat. So kita boleh kira. Kalau lulus sains dia dapat 0.78 darab dengan lulus mat 0.56 tambah lulus sains 0.78 darab dengan gagal mat seberapa? Gagal mat ialah satu tolak dia lulus. Ialah 0.56. So berapa? 1 tolak 0.54. 0.44. Bagus. Okey, 0. Okey, tambah dengan lulus mat 0.56 darab dengan gagal sain. So gagal sain ialah 1 tolak 0.78. Okey, berapa 1 tolak 0.78? 0.22. 0.22. Okey, good. Lepas tu kira. Okey, kira 0.78 darab 0.56 tambah 0.78 darab 0.44. Okey, tambah. Mani kanda jangan lupa kurungan, mani kanda. Kamu kalau tak buat kurungan dalam kalkulator, dia tak dapat. Dah. Okey. Jawapan mani kanda tadi 0.8. Dalam jawapan A, B, C, D ni tak ada 0.8. 0.9032. Ha, betul. 0.9032. Check balik macam mana kamu darab tadi, darab kurungan, tambah darab ada kurungan tambah, yang darab tu ada kurungan. Kalau tak nanti jawapan kamu lari. Okey, nombor dua. Dia kata set S ialah nombor integer dari nombor 1 sehingga 50. Okey, hitung kebarangkalian mendapat faktor 20 atau gandaan 8. So kita kena buat set faktor 20. Tahu tak faktor 20 tu ialah 20 bahagi. Okey, faktor ialah bahagi eh. Gandaan ialah darab. Okey. So 20 boleh bahagi 1 tak?
Boleh. Boleh. So kita katalah 20 boleh bagi 1, 20 boleh bahagi 2, 20 bahagi 3 boleh? Tak boleh. 20 tak boleh bagi 3. Okey. So tak boleh. 20 boleh bagi 4? Boleh. Boleh. Dapat berapa? 20 bagi 4 berapa? 5. 5. Okey. Lepas tu 20 boleh bahagi 6? Tak boleh. Okey. 20 boleh bahagi 7? Tak. Tak boleh. 20 bahagi 8? Tak boleh. Tak boleh. So 20 bahagi 9? Tak boleh. Tak boleh. So 20 bahagi 10? Boleh. Boleh. So dan lain tak boleh bahagi. So dia 20 bahagi 1, 20 lah. Ha. So ini dia punya faktor 20. Okey. Lepas tu ganda set gandaan 8. So 1 darab 8, 8. 8. 2 darab 8, 16. 16. 3 darab 8, 24. 24. 3, 4. 4 darab 8, 32. 32. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. 40 dah 5. 6. 6 darab 8, 48. 48. Okay. So kita dah dapat. So kita ada berapa nombor dekat set set 20, ada berapa nombor? 6. 6. Per semua nombor tadi integer ada 50. Okey, tambah dengan gandaan 8 ada berapa nombor? 6. 6 juga bahagi 50. Okey, so jawapan kita berapa? 6 per 50 tambah 6 6 per per 50. 25. Wah, tekan kalkulator eh. Dia dapat 12 per 50. Permudahkan dapat 6 per 25. Okey, dapat eh. Seterusnya, nombor 3. Okey, macam tadi yang pasal lulus mata pelajaran tadi. Ha, yang ni pun sama. So atlet M dengan N dia lumba lari 100 meter. Ha, jika M dia lari dia dapat 4 per 5. N kalau dia lari dia dapat 5 per 6. So dia punya soalan cari bahawa hanya salah seorang atlet berjaya melepasinya. Okay. Kalau seorang yang melepasinya. Dia boleh ke dua-dua orang lepas? Yang ini dia tak nak. Dia kata hanya. Kataan kunci dia tu. Kata kunci dia kat situ hanya. Tadi kata kunci soalan satu sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya maksudnya kena dua-dua lulus pun boleh. Tapi yang ini dia nak kata kunci dia hanya hanya seorang. So adakah antara M menang N kalah. Okey. Ataupun N M kalah N menang. Okey. So kita pun buat macam tadi 4 per 5 dia lepas darab N tak lepas. T lah. NT. N tak lepas eh. NT. Gagal lah. Gagal. Gagal N. Okey. Kita buatlah. L. Lulus M. Gagal N. Okey. Gagal N berapa? Kita buat satu. Gagal N sama dengan 1 tolak 5 per 6. Dapat berapa? Satu tolak lima per enam dapat? Satu per enam. Pandai. Satu per enam. So kita buat kat sini. Satu per enam. Tambah. Ha, yang ini dia gagal M. Tapi lulus N. Ha, okay. So kita kecani gagal M. Gagal M ialah satu tolak empat per lima. Dapat
1/5. 1/5. Okay, good. Okay. 1/5. 1/5. So, sini gagal 1/5. Darab 5/6. Okay. So, jawapan kita berapa? 4/5. Darab 3/10. 3/10. Good. 3/10. Semua dapat. Okay, good. Bagus. Okay, next. Kita tengok. Yang ini dia ada mark ada 8 batang pensel. 3 daripadanya biru. Okay. Siapa? 40% daripada pensel yang memiliki Farhan pula. Okay, ada 3 orang. Mark, Farhan, Suresh. Okay. Farhan ada 40% biru. Suresh pula 1/5 daripada pensel dia biru. Okay. Hitungkan ke barang kalian bahawa sekurang-kurangnya 2 orang daripada mereka akan memiliki memilih pensel biru. Okay. Ini ada perkataan sekurang-kurangnya. So maksudnya dia boleh semua orang pilih biru. So kita tulis dulu dia punya nama, Mark, Farhan dengan Suraj. Kalau dia pilih biru, Mark ada berapa biru tadi? Mark satu ada ini. Mark ada 8. 3 daripada 8. 3 daripada 8. Okey, 3/8 dia biru. Okey, kalau Farhan 40%. Maksudnya 40%, 40 bagi 100 dapat berapa? Kecilkan, permudahkan, 40 per 100 kos 2/5. Okey. 2/5. Sebab tadi ialah 40 per 100, permudahkan dapat 2/5. Lepas tu Suresh ialah 1/5. Okey, sekarang kita nak kira kalau dia pilih biru, semua orang pilih biru. So kita akan cakap 3/8 darab 2/5 darab 1/5. Ni semua pilih biru eh. Tambah dengan kita kata Suresh tak pilih biru. Okey, Suresh kalau tak pilih biru dia ialah 1/1/5 dia akan dapat 1/6. 1/1/5. 1/1/5. 4/5. Okey, ini Suresh ya. Suresh tak pilih biru. Okey. Dia dapat 4/5. Okey. So kita akan ambil Mark pilih biru, darab Farhan pilih biru, darab Suresh tak pilih biru 4/5. Okey, tambah sekarang Mark pilih biru, Farhan tak pilih biru. So yang ni kena tolak. 1/2/5 akan dapat 1/2/5, 1/2/5. Maksudnya 5/2 ialah 3. 3/5. Okey. 3/5 darab Suresh pilih biru. Okey. Tambah dengan Mark tak pilih biru. Mark tak pilih biru, 1/3/8. Dapat berapa? Okay. Ini Mark, ini Farhan, Suresh. 1/3/8 dapat berapa? 1/3/8 maksudnya
8 tolak 3. 8 tolak 3, 5. So ni ialah 5 per 8. Okay, 5 per 8 sebab Mak tak pilih biru. Darab, Farhan pilih biru 2 per 5. Suresh pilih biru 1 per 5. Okay, jawapan kita berapa? Faham ya? Mak, Farhan, S ni. MFS ni maksudnya mereka pilih biru. Ha, bila saya, dia tak pilih biru, saya tulis STB. Suresh tak pilih biru. M, ini Farhan tak pilih biru. Yang ini Mak tak pilih biru. Okay. Yang lain sama. Farhan, Suresh. So kamu 49 tambah per 200. 49 per 200. 200. Good. Faham tak maksud cikgu? Faham. Faham eh? Kena ingat soalan dia nak apa. So kita kena kira lah. So total semua kebarangkalian probability mesti satu. Nampak cikgu tolak nombor asal satu kat depan. Perasan tak? So kena ingat. Apa saja probability we start with one. So 1 minus apa? So kalau kita berjaya, kita nak cari gagal, kita buatlah 1 tolak yang berjaya dapat gagal. So you kena ingat formula tu. Okay, yang nombor 5. Nombor 5. Dia bagi tahu. Tak ada. Kalau nak cari probability, mesti ingat satu tu paling besar. So kita tolak untuk dapat yang dia punya pecahan. Okay, satu tolak pecahan dapat pecahan. Mesti nombor lain mesti kurang daripada satu. Okay, good. Faham. Bagus Mani. Okay, so tengok nombor 5 ni. Dia kata peristiwa CD tidak bersandar. Di mana dia cakap peristiwa C, kebarangkalian untuk peristiwa C ialah 0.96. Nampak? Dia takkan dapat 1. Dia mesti 1 tu ialah semua. So sekarang dia kena kecil daripada 1. So kita tengok dia kata kalau peristiwa kebarangkalian untuk si ini apa tanda ni? Bersilang dengan D ialah 0.36. Cari peristiwa D. Okey, cari kebarangkalian peristiwa D. So kita tengok jawapan. Okey, jawapan kita ada 4 jawapan yang diberikan. So jawapan manakah yang tu? So jawapan kita mesti besar daripada 0.36. Okay, antara 4 jawapan tu, jawapan mana yang besar daripada 0.36? Kosong poin sembilan. Mana? Antara A, B, C, D ni jawapan kita. Kosong. 0.96 ni memanglah dia besar. Ni tak mau tengok. Ni tak mau tengok. Nak tengok jawab antara jawapan yang mana paling besar berbanding 0.36. 0.375. So itulah jawapan. 0.96 ni peristiwa C. So kita tak nak tengok peristiwa C, kita nak cari peristiwa D. So yang peristiwa C bersilang dengan D kan kecil, 0.36. Tadi C kan besar. So mesti jawapan kita kena besar daripada 0.36. So kita tengok jawapan kita D lah. Kalau peristiwa ni kecil ataupun lagi besar, so kena cari jawapan yang lagi besar lah.
Depend dekat dia punya soalan. Okay, kita tengok soalan yang ini. Okay, dia ada guli. Okay, guli kuning dengan guli putih. Dia suruh cari X. X ni apa? Jika kebarangkalian kedua-dua guli yang dipilih adalah warna yang berbeza daripada balang yang berbeza. Okey, bermaksud kalau kita ambil X, okey, per 3 tambah X. Ah, yang ni bawah ni total eh. Okey, X ini kuning. Kuning per total. Total. Total ni lah X tambah 3. Okey. Tambah dengan kalau tadi kita dah ambil kuning, sekarang saya nak ambil putih. So 8. 8 per putih per total. Okey. Total tu ni ni. Tambah 2 ni. So 8 tambah 4. Faham tak? Kita kena ambil balang yang berbeza. Balang berbeza. Warna yang berbeza. Okay. So, nak tulis kiraan dia. Okay. Kita kena ikutlah kalau. Tapi kita kena darab. Sabar eh. Saya tulis balik semula. Harap eh. Tulis balik. So tadi kalau kita ambil kuning, balang A kena darab dengan putih balang B. Okey. Tambah dengan putih balang A darab dengan kuning balang B. Okey. Sama dengan soalan dah bagi jawapan 13 per 24. Okey. 13 per 24. Okey. Kita pun ambil dah tadi kuning X. Total tadi X tambah 3. Darab dengan putih tadi 8. Total dia 8 tambah 8 4. tambah 4. Berapa? 12. 12. Okey. So tulislah terus 8 per 12. Tambah putih 3. Okey. 3 per total tak tahu X tambah 3 juga. Darab kuning dia 4. 4 per 12. Sama dengan 3 per 24. So macam ni kita nak darab. Darab straight lah. X darab 8 berapa? 8x. Pandai. Per yang ni darab tambah dulu. 3 darab 4. 12. 12. Okay, good. Bawah pula. Bawah sama kan? So sekali je lah. 12 darab X. Apa 12x. Okay, good. So 12 darab 3. 36. 36. Sama dengan 13 per 24. Ah, cikgu, itu bawah kenapa apa darah macam bawah? Bawah tu, bawah dengan bawah, atas dengan atas. So yang bawah tu Oh. kan kita buat macam ni, 12 darab X tambah 3. So kamu kan selalu kita buat yang faktor kan nak kembangkan kita buat macam ni kan. Macam ni tak boleh ke apa X darab apa X darab 12 3 darab 12 macam ni tak boleh. Boleh, sama je. Oh sama je okey.
cuma cikgu nak kamu yang single darab yang ada operasi lah, senang nak faham. Okay. Okay, lepas tu kita pindah yang bawah darab dengan atas. Ini darab dengan ni. So 24 darab 8x tambah 12 sama dengan 13 darab 12x tambah 36. Darab 24 darab 8 192. 192. 92 kejap. 192x tambah 24 darab 12. 288. Okey, sekarang 13 darab 12. 156. 156x 6x. tambah. Betul, 156x. Betul-betul. Sekarang 13 darab 36. 468. Okey, sekarang susun. X duduk dengan depan. X, nombor duduk dengan nombor lah. So 192x, yang ni positif, pindah negatif. Negatif. Okey, ni 48, ni pun negatif lah, 288. 192 tolak 156. 36x. Okay, good. 36x kuasa 2. X tak payah. Oh, okay. X saja. Kalau tolak tambah, X single. Dia tak ada kuasa 2. Okay. Darab dia. 468 tolak 288. 180. 180. Okay, X sama dengan 36. 180 bahagi oh, bahagi. 36. X 5. Sama dengan 5. Okay, good. Dapat. X sama dengan 5. So sekarang nak jawab B. B yang tadi. Sekejap. Okay, nak jawab B. Kita dia nak pilih apa? Ni dia nak dua biji dipilih secara rawak daripada balang yang berbeza. Cari sekurang-kurangnya sebiji guli berwarna kuning dipilih. Okay. So dia nak dua biji guli. So satu biji mesti warna kuning. Sekurang-kurangnya satu biji warna kuning. So kita nak jawab macam mana? Kita tulis balik yang tadi tu 5 per 8 ya. Kita ambil kuning-kuning ya. Kita buat balang A. X tadi 5 kan? So 5 per total. 5 per yang ni kuning 5 per 5 tambah 3. 5 tambah 3 total. 8. 8. So 5 per 8 untuk kuning. Okay, 5 per 8. Kalau darab dengan balang yang ini, kuning ialah 4. Okay, 4 per 12 lah. Okay, darab 4 per 12. Okay, dua-dua kuning. Okay, tambah dengan kuning balang A, darab dengan putih balang B. Tambah putih balang A darab kuning balang B. Okay.
So kuning balang A salin balik 5 per 8. Balang B putih. Putih tadi 8 per 12. Okey, 8 per 12. Putih balang A tadi ialah 3. So kita ambil 3 per 8 darab kuning dia. Salin balik 4 per 12. Okey, berapa jawapan? Tiga Tiga berapa? per empat. Okey, bagus. Semua orang dapat eh. 3 per... Okey, good. Lepas tu, tengok. Yang ini dia kata sekolah 3 per 5 daripada pelajar sekolah itu menaiki bas sekolah. Jika 3 orang pelajar dipilih secara rawak, cari kebenaran kalian bahawa ketiga-tiga student tu pergi sekolah dengan bas. Kalau nak tiga-tiga kan? So, teruslah. Orang pertama kita kira 3 per 5 darab orang yang kedua pun kita punya pecahan pun sebab dia nak semua pergi naik bas kan. So dia pun pergi naik bas. Orang ketiga pun pergi naik bas. So jawapan kita puluh tujuh per 125. Okey, 27 per 125. So semua orang pun pergi naik bas. So soalan yang kedua dia tanya B tu kalau sekurang-kurangnya satu orang je naik bas. Kurang-kurangnya satu orang yang naik bas. So kita kena cakap kalau yang pertama dia punya yang pertama semua naik bas. Okey. Tambah dengan dua orang naik bas. Okey. Tambah satu orang naik bas. Okey. Kalau semua naik bas, kita salin balik yang tadi kita kira yang pertama tu. Okey, tambah kalau dua orang, okey. Tapi kita punya tadi kata tiga orang kan. So tiga ni darab dengan pecahan kita ialah berapa orang? Oh, dua orang naik bas. So orang pertama naik bas, darab orang kedua naik bas. Orang ketiga tak naik bas. So orang ketiga punya pecahan ialah 1 tolak 3 per 5 sama dengan tak naik bas eh. Tak naik bas. 2/5. Bagus. 2 per 5. Okey, 2 per 5. Tambah kita punya orang tadi 3 orang. Okey, darab dengan dia nak satu orang je naik bas. So 3 per 5 darab orang yang kedua tak naik bas. Orang ketiga pun tak naik bas. So berapa jawapan kita? Seratus per 125. Pandai. Lanjut. Okey, dapat eh. Semua orang naik bas, darab dengan dua orang je naik bas, darab dengan seorang saja yang naik bas. Kita akan dapat 117 per 125.
Okay, sekarang kita tengok perkataan huruf MATHE, MATICS. Okay. Mathematics dia letak dalam kotak. Okay, so soalan pertama dia, bila dia dah ambil satu, dia tak letak balik. Okay. Dia tak pulangkan balik dalam kotak. So kalau dia dah ambil huruf H, dalam kotak dah tak ada huruf H, okay. So soalan dia, kalau dia ambil huruf M pertama, kali kedua dia ambil huruf S. Okay. Faham? So dalam kotak tadi ada berapa huruf? Total. Total dalam kotak ada 11. Good. Okay, good. So total ialah 11. Atas dia nak huruf M. M ada berapa huruf? 2. 2. 2. Okay, dia nak M. So ada 2. Okay. Sekarang kamu dah keluar huruf M. Soal kedua dia nak ambil huruf? S. S. Per total satu. S ada satu. Total Satu. sekarang ada berapa? 11. Masih 11? Tadi kita dah ambil huruf M satu. Kita dah kurangkan This total, are tolak 10. satu. Ya, betul. 10. So kita nak jawab ni, kita kena buat 2 per 11 darab dengan 1 per 10. 1 Okay. per 55. Darab berapa-berapa? Pandai. So buat macam ni. 2 per 11 darab 1 per 10 dapat 1 per 55, betul? Betul. Betul. Okay, good, good, good. Okay, now B. Kedua-dua kad dipilih ialah huruf vokal, okay? Huruf vokal tu huruf apa? A-E-I-O-U. A-E-I. O dengan U ada ke dalam ni? Tak. Tak ada. Tak ada. Okay, good. So tak ada, kita ambil A. A ada berapa huruf? 2. 2. Okay. E. 1. 1. 1. 1. I. 1. 1. Okay, good. So kita nak kira masa tadi. Kalau kita ambil A yang pertama, kita akan buat 2 per 11. Total kan? Okay, darab dengan, kalau kita ambil E dulu, pairing yang pertama E, kita akan buat 1 per 10. 10, pandai. Lepas tu, kalau kita ambil yang pertama pun A, 2 per 11, pairing kedua kita ambil huruf I. 1 per 10 juga. Cikgu. Tunggu, tunggu. Sorry. Ini yeah, I ini X cikgu. Okay, semula. So kita tengok. Tadi kita ambil huruf A, lepas tu kita ambil huruf I. Ya, ni kita ambil huruf A, ni kita ambil huruf I. So I 1 per 10 juga. Kalau seterusnya saya nak ambil huruf E dan I, saya buat apa? 1 per 10 darab 1 per 10.
Mana boleh? Kita tak ambil A. Lagi. Satu per? 10. Total, Sebelas. total, Total asal. Sebelas, sebelas. Ah, pandai. Satu per sebelas. Okey. Satu per sebelas. Darab dengan. Lepas kedua baru satu per 10. sepuluh. Okey. Jawapan kita berapa? 1/22. Yeah. Betul. Satu per 22. Dua. Ya. Betul. Untuk B, eh. B. Yang tadi E. Okay, next. Adi pula. Yang ini dia ambil 5 biji hitam, 9 bola kuning, 6 biji bola hijau. Okey, letak dalam kotak. So dia pilih satu biji bola saja. So B, yang ini kita tengok dia kata hitam. Okey, hitam. Y ialah yang ini tukar. Yang ini dia Y kuning. Ini kuning. Bukan biru eh. Kuning. Yellow. And then G ialah green. Okay, hijau eh. Green, hijau. Baru betul. Y takkan blue kan? Mesti Y ialah yellow. Okay. So dia suruh kita lukis Venn diagram. So kalau lukis Venn diagram, buat kotak dulu. So kita buat bulat, bulat, black, yellow, green. Okay, black ada 5, 9, green ada berapa? Hijau ada 6. Hijau ada 6. Betul eh? So buat, itulah cara kalau dia kata dia minta lukis. Okay, kalau dia minta lukis, buat macam tu saja. 5, 9, 6. Kenapa dia punya bulat asing-asing? Sebab warna dia tak sama. Ah, dia tak, dia warna dia tak sama. Dia tak ada gabung warna kan? Betul. Yes. So dia asing-asing. Kalau dia gabung baru dia bulat tu akan macam ni lah. Okay. Kalau dia asing-asing, kena lukis asing-asing. Okey, soalan B. Adakah biru, biru pula, black dengan yellow tadi peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif? Okey, eksklusif bermaksud bulatan dia tadi asing-asing. Kalau tidak saling eksklusif, dia ialah bulatan dia tadi boleh gabung. So jawapan kita saling eksklusif. Pandai, peristiwa saling eksklusif. Okay, B, C, hitung peristiwa B. Peristiwa B, B per total eh. Okay, so B kita ada berapa tadi? 5. Total? Total apa cikgu? Total tu tambah semualah. Biru tambah, biru pula. Hitam tambah kuning tambah hijau. Itu total. Maksudnya 20. Biru per, biru pula. Hitam tambah yellow tambah green. 20. Oh yang total, 3 eh. tu So pun tambah. Biru, biru lagi. Yang tiga tu Total tambah tu kan? tambah. Okey. Ya. Yeah. So yang atas tu apa yang dia minta lah. Kalau dia minta B, 5 lah. So 5 per bawah tu 5 tambah 9 tambah 6. 5 per 20. Pemudahkan. Kecilkan dia. Mengecilkan dia. Dapat?
Dapat 5 satu per perempat. 20. 1 per 4. Okey. Good. Pandai. So ini yang satu. Nombor 2. Dia nak B atau Y. B atau Y bermaksud peristiwa B per total atau tu darab ke tambah. Atau ialah tambah. Okey, tambah eh. So, dia nak peristiwa B or Y ialah B per total tambah Y per total. So, B tadi kita dah ada 5 per 20 kan? 20. Tambah Y. 9. 9. 9 total samalah 20. So Yeah. 5 per 20 tambah 9 per 20. Tujuh per 10. Okay, good. Settle. Okay, now 3. Dia nak peristiwa Y or G. Okay, yellow atau green. So, kita buatlah yellow per total tambah green per total sama dengan yellow tadi sama 9 per 20 tambah green. 6 6 20 per 20 betul. So, 9 tambah 6. 3 per 4. Tambah 6. Oh. Tambah 6 per 20 berapa? 3 per 3 4. per 4. 3 per 4. Semua dapat ya. Okay, kita teruskan nombor 2. Okey, dia kedai pizza. Bila kedai pizza, kita anggap kalau kita dah jual tu, maksudnya habislah. Ha, takkan ada balik kan? So, dia nak jual 12 keping Chicago, 8 keping Italian dan X keping New York. Okey. So, kalau soalan pertama tu, jika dia jual Chicago atau New York, kebarangkalian dia 11 per 15. Okey. Bermaksud dia nak jual apa? Chicago dengan New York. Sebab dia nak cari nilai X dulu. So, dia nak cari nilai X. So, kita kena kira lah macam tadi. Kita nak kira so kita tengok Chicago ada berapa? 12. Okay, Chicago ada 12 per total. Okay, ini Chicago eh. Chicago per total. Terbalik. Chicago. Okay. 12. Total maksudnya 12 tambah 8 tambah X. Okay. Yang tu Chicago. Kalau New York per total ialah New York X. Okay. X per 12 tambah 8 tambah X. Okay. Sama je dia punya bawah tu total mesti sama. Tak boleh lain-lain. Tapi total kita sekarang kita tak nak guna apa? Italian. So kita tak nak guna Italian. Kita hanya nak Chicago dengan New York.
So yang 8 ni kita tak payah tengok. 8 tu tak nak tengok, kita hanya 12 tambah X saja sebab kita nak bandingkan pizza Chicago dengan New York sahaja. Dan dia bagi kita total 11/15. Okay, so kita tulis balik. 12/12 tambah X tambah dan tambah pula darab X per 12 tambah X sama dengan 11/15. Okay, tambah ke darab? Tambah-tambah. Yang ni tambah. Dia bukan yang tu. Okay, yang ni tambah. Okay, so kita kena tambah 12 tambah X ialah 12 tambah X. Bawah sama, salin saja 12 tambah X sama dengan 11/15. Lepas tu kita darab silang. Okey, 15 darab 12 tambah X sama dengan 11 darab 12 tambah X. So darab dapat berapa? 15 darab 12. 180. 180. Okey. 15x. Okey. Sebelas 80. Sebelah tu. 11 darab. 36. Pakcik, 132. Ni tambah Plus X. 11X. Okey. Betul ke 132? Ya cikgu, betul cikgu. Betul eh? Okey. Lepas tu X duduk dengan X. Okey. Nombor duduk dengan nombor. Okey. So 15X tolak 11X sama dengan 4X. 180 tolak 132. Cikgu, yang pertama tu 4X. 4X sama dengan 48. 48. 48. Alamak, saya salah tambahlah. Itulah tadi. Sorry, sorry. Yang bawah tadi 12. Total tadi memang kena tambahlah. 12 tambah 8. Kalau tak dapat ni negatif. Nanti dapat negatif, kita kira balik. 12 tambah 8 berapa? 20. 20. Okey, kita kira balik. So bawah ialah 20. Okey. So 15, 15 tambah X sama dengan 11, 20 tambah X. So yang ini sama tadi 180. Betul kan? 180 tambah 15. 11 darab 20. 2, 2, 220. 0. Okey. Tambah 11X. Okey, lepas tu baru boleh tolak. Kalau tak ada negatif, 15 tolak 11, 15X tolak 11X, 220 tolak 180. Ni tak negatif. Ni dapat 4X, betul. 4X. Dua dua kosong tolak 180. 40. 40. So X sama dengan 40 bagi 4. bandai. X sama dengan 40 bagi 10. 10. 10. Okey. Dapat eh? Yang ini. Ingat tadi total mesti tambah. Cikgu salah tengok tadi. Total mesti tambah semua. Okey.
So baru dapat. So ingat tambah semua, tambah semua. Okay, next. Kalau Linden hari ni dah makan semua Italian, betul. Habis dah. So Linden nak beli 2 pizza. Okay. Pilihan pertama dia pilih kedua-duanya sama jenis. Okay. So kalau dia ambil Chicago, kali kedua pun dia beli Chicago. Okay. Kalau dia ambil Chicago, Chicago. Tadi berapa Chicago? 12 per 20 tambah X tadi berapa? X tadi ialah 10 kan? So total sekarang ialah 12 tambah 8 tambah 10 ialah30. okay, good. So kalau dia kali pertama dia ambil Chicago, kali kedua pun Chicago, ataupun dia ambil Italian, Italian, atau dia ambil New York, New York, okay, NY, NY, okay. So kalau Chicago dia ambil 12 per 30, kali kedua tinggal berapa? Ni tak pulang balik tau, macam tadi. Dia tak pulang balik. Macam yang matematik ni, dia tak pulang balik eh. Kalau dia dah ambil Chicago 12 per 30, yang kedua jadi berapa? Tolak satu eh. Oh, satu tolak. Bukan tak, bukan satu tolak. 12 ni kita dah ambil satu, tinggal Ada 11. 11. Total tadi 30, dah ambil satu jadi 29. macam tu. Atau kalau dia ambil Italian, dia ada 8 keping kan. So kita dah Yes. ambil satu, tinggal berapa? 7. 7 per 29. Kalau New York dia ada 10. Yang pertama, yang kedua dah tinggal 9. 9 per 29. Okay, total yang dia ni kebarangkalian dia boleh beli sama jenis 139 per 435. Wow. Wow, betul. 139 per 139 per 35. 35. Okay, good. Yang kedua ni, pizza New York tidak dipilih. Bermaksud dia tak beli New York. Dia boleh beli Sebab Chicago. makan Chicago dia tak dengan sedap. nipis sangat roti dia. So dia ambil Chicago dengan Italian saja. So kalau dia ambil yang ini, dia boleh pilih Chicago, Chicago, atau Italian, Italian, atau dia boleh ambil Chicago dan Italian. Ataupun dia ambil Italian, Chicago. Okay, beza eh, kalau Italian duduk depan, Chicago duduk belakang, dengan Chicago duduk depan, Italian duduk belakang. So kena tahu dia punya pengiraan sebab dia tak pulang balik. So kalau dia ambil Chicago, Chicago, salin balik yang atas punya pecahan eh. 12 per 30 darab 11 per 29. Kalau Italian dekat atas tu 8 per 30 darab 7 per 29. Kalau yang ni, kalau dia ambil Chicago dulu 12 12 per 30. Betul. Kalau dia ambil Italian 8. yang kemudian 8. 8 7 per per 8 per 29. 8. Betul, 8 per 29, bukan 7. Sebab kita ni tak pilih lagi
Italian. Okey, sekarang kalau dia pilih Italian dulu. Betul. Eh tak, ni kalau kita ambil Italian dulu. Itu yang mana? Yang ni yang lain, 8. Oh, 8, 8 per 30. Dia takkan jadi 7. Sebab ini asing-asing. Kalau lepas tu 7. Bukan Italian, Chicago. 12 per 30. Chicago dia berapa? 12 per yang berkurangnya bawah saja 29. Atas tak ada kurang, yang kalau asing-asing atas tak kurang, bawah aja yang kurang. Kalau dia sama jenis, atas dan bawah berkurang. Nampak 38 tak? Kalau dia 87. Chicago 38 per 87. Betul, 38 per 87. Betul. Okay. Next, kita tengok ujian markah Ben, Janet, Harry. Okay, so dia suruh lengkapkan gambar rajah pokok. So kat sinilah. So kalau Ben lulus 2 per 7, gagal dia? Berapa? Yang ni tolak. 1 tolak 2 per 7 dapat sini. Oh. Yelah ni lulus. Ini gagal. So kena tolak lah. 5 1 per tolak 7. lulus. Macam tu. Yang ni dia lulus 1 per 4. So gagal Janet ialah 3 per 4. Kalau Harry lulus 2 per 5, gagal dia? 3 per 5. Yes, 3 per 5. Macam tu. Maksud dia bila yang ini je yang kita nak kena tahu, lulus gagal mula dengan 1. B. Kalau tiga-tiga orang gagal dalam ujian itu. Kalau tiga-tiga orang gagal, so darab yang gagal sajalah. Okay. Gagal berapa? 5 per 7, darab 3 per 4, darab 3 per 5. So dia nak 3 gagal. 3 gagal. Sekejap, 3 per 5. Cikgu, 9 per 28. 9 per 28. Okay, good. Okay, 2 dia tanya. Salah seorang gagal dalam ujian. Okay, dia nak satu orang gagal. So, kalau Ben lulus, darab dengan Janet lulus, darab dengan Harry lulus. Okay. Sebab dia kata salah seorang gagal. So lulus, semua orang lulus boleh pilih tak? Semua orang lulus tak boleh? Tak Tak boleh. boleh. So kita kena salah seorang sahaja yang gagal. Okay. Bermaksud dua orang kena lulus. So maksudnya kalau Ben lulus, Janet lulus, Harry kena gagal. Okey, tambah dengan kalau Ben lulus, Janet yang gagal, darab dengan Harry lulus. Tambah dengan Ben yang gagal, darab dengan Janet lulus, Harry lulus. Okey, so apa pecahan dia? So Ben lulus, ambil ini. 2 per 7, darab Janet lulus. 1.4. Okey. Harry gagal? 2.5. Harry gagal. Oh, 3.5. Tengok kita nak pilih yang mana. Tambah Ben lulus sama tadi 2/7. Janet gagal? 3.4. 3/4. Harry lulus 2.5. 2/5. Okey, tambah dengan Ben gagal. 5 per 7.
57 darab Janet lulus 1.4, darab Harry lulus 2.5. Okey, 25. so jawapan kita ialah Jauh cikgu. tak apa, kira. Empat, dua, dua, lima. Tombol lima. Satu per lima. 1.5, good. So dapat 1.5, siap. Habis dah hari ni. Okay, boleh eh? Yang ni ulang kanji ke barang kalian, peristiwa bergabung. Cikgu, apa apa pagi yang apa yang apa yang kosong punya? Bagi yang kosong punya, untuk Nak buat ulang kaji. yang ini punya lah. Ya, yang ni. Yang ini dengan yang esok punya. Bolehlah. Mana ni tak, mana nak kanan nak yang macam mana? Satu jawapan dan satu apa satu kosong punya. Boleh, boleh. Saya send. Saya send. Yang kosong dengan jawapan untuk hari ni. Esok punya pun sama saya send. Boleh. Okay, thank you. Terima kasih juga banyak-banyak. Thank you. Terima kasih, Thank you, terima cikgu. kasih. Bye-bye. Bye.